Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon panglima kepada DPR RI untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper test di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya.